Saudara, semakin mengkhawatirkan dan merajalelanya praktik korupsi di Indonesia sehingga menyebabkan pola penanganan yang serius dan juga komprehensif. Untuk itulah pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 membentuk sebuah lembaga anti rasuah khusus, lembaga independen yang menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dan saudara, untuk membahas terkait dengan permasalahan tersebut, Dialog 21 kali ini bersama saya Dick Revelino akan menghadirkan perbincangan terkait dengan permasalahan dan juga pola penanganan korupsi di Indonesia dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu di studio TVRI Bangka Belitung telah hadir narasumber luar biasa yang telah bersama-sama dengan kita dan akan berbicara bersama dengan kita tentang permasalahan yang sudah saya sebutkan di muka tadi. Yang pertama saya akan sapa Bapak Tony Saud Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Terima kasih Pak Tony sudah hadir. Ya, terima kasih. Senang sekali kami Bapak bisa hadir di TVRI Bangka Belitung, Pak. Ya, terima kasih juga bisa ketemu Pak Wagub. Ya. Dan selanjutnya hadir juga Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Abdul Fatah. Pak Abdul Fatah, bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Alhamdulillah. Masih terus semangat, Pak, ya. Baik, Pak Saud, tadi kita berbicara tentang tentunya berbicara KPK tidak jauh-jauh ya berbicara tentang pola penanganan korupsi di Indonesia, Pak. Masyarakat menggantungkan begitu besar harapan kepada lembaga ini yang memang dibentuk dalam rangka untuk melakukan penanganan pemberantasan korupsi yang semakin mengkhawatirkan yang masuk ke dalam kejahatan luar biasa di Indonesia. Termasuk juga untuk penguatan institusi-institusi penegak hukum, Pak. Kepolisian dan juga kejaksaan. Yeah. Serta lembaga yudikatif peradilan misalnya. Yeah. Lalu, Bapak sebagai salah satu komisioner di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi melihat korupsi di Indonesia ini seperti apa, Pak? Sehingga KPK perlu hadir untuk dapat melakukan pemberantasan terhadap kejahatan luar biasa ini, Pak. Ya, KPK dibentuk dengan tiga tugas utamanya tentunya. Pertama itu penindakan, ya, baru koordinasi, supervisi, pencegahan, dan monitoring. Jadi lima hal ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah apa namanya, memang ada kefrustasian ya ke belakangan ini karena indeks persepsi korupsi kita itu kok lama sekali naiknya. Sekarang ini kan kita dapat 38 dari skala 1 sampai 100. Nah, kemudian karena undang-undang KPK itu sudah mengisyaratkan kita harus melakukan pencegahan dan penindakan. Yeah. Ini dilakukan secara berimbang. Nah, oleh sebab itu pencegahan itu ya melalui koordinasi, supervisi, monitoring, mempelajari tata kelola, dan kunjungan-kunjungan ke daerah yang formal kita lakukan secara terbuka seperti sekarang ini, yeah, itu dilakukan secara intens. Yeah. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah daerah, membantu Indonesia secara keseluruhan, ya sudah pasti meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Setiap daerah mempunyai kekhususan sendiri-sendiri, sebagai pula bagaimana pula provinsi ini dengan tiga prioritas mulai dari pariwisata, pertanian, dan perikanan, itu tiga hal itu menjadi lebih menarik kalau kita katakan bicara pengembangan. Saya selalu mengatakan di mana-mana ada aja orang yang jahat. Yeah. Nah, kita menjaga orang-orang baik seperti Pak Wagub ini jadi tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Nah, kami di situ masuklah di pencegahannya. Nah, banyak model-model yang kita lakukan di situ dalam pencegahan itu. Ada setiap daerah di Indonesia itu kita pakai 8 area intervensi, mulai dari dana desa, aparat pengawas internal pemerintah, kemudian apa namanya ASN-nya seperti apa, e-budgeting, e-planning, ya, dan seterusnya ada 8 di yang daerah-daerah intervensi. Nah, itu sekarang dengan adanya koordinator wilayah di KPK Indonesia itu dari Aceh sampai Papua kita bagi apa namanya 8 area. Ini termasuk salah satu koordinator atau wilayah dan Bangka Belitung ini menjadi sebuah daerah yang atau wilayah yang ditangani oleh khusus beberapa teman-teman yang siap membantunya. Kira-kira koordinasinya apa? Koordinasinya tentu dua hal tadi, pencegahan dan penindakannya secara bersamaan. Ya, Pak Saud, ini kan sempat mengemuka juga bahwa selain adanya KPK di tingkat pusat juga hadirnya KPK di daerah-daerah itu karena memang
praktik korupsi ini kan terjadi cukup masif begitu Pak di seluruh daerah di Indonesia. Lalu dengan adanya 8 tadi koordinator wilayah tadi, apakah juga sudah optimal begitu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh wilayah itu Pak? Ya, idealnya memang setiap provinsi harus ada nanti. Sementara ini kan Mas Pulung yang ada menangani wilayah di beberapa provinsi mulai dari Aceh, Sumatera Utara dan seterusnya sampai kemari, itu menangani lebih dari tiga wilayah provinsi. Ya. Oleh sebab itu nanti di kedepan kita akan upayakan menjadi ada 10 sampai 15 atau 20 orang fokus mendalami Pak Wagub ada masalah apa di sini. Orang jahat mana yang harus ditangkepin sama KPK gitu ya kan. Jadi artinya ini perlu sumber daya manusia yang banyak. Bagaimana menjaga pemerintah daerah tetap berintegritas. Bagaimana supaya kesejahteraan bisa dicapai. Bagaimana APBN bisa di ini. Bagaimana sumber daya alam seperti kita tahu pulau ini dengan timahnya. Nah tadi kita juga Pak Abu sudah cerita seperti apa kita harus menindaklanjuti beberapa usaha-usaha yang sudah izinnya selesai dan bagaimana kita menyelesaikannya, termasuk umpamanya kalau mereka mempunyai sejumlah hal-hal yang harus mereka lunasi atau bereskan sebelumnya. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apakah kita sudah optimal? Tentu belum bisa optimal, karena kami nggak berada 24 jam di sini. Ya, metodenya nanti kita akan lakukan, apakah kita akan berada di sini seminggu, dua minggu, empat, tiga hari, terus pindah lagi. Sampai nanti suatu saat kalau keuangan negaranya sudah memungkinkan, ya menurut undang-undang memang KPK boleh membentuk perwakilan di daerah. Gitu. Ya, baik. Memang idealnya adanya perwakilan KPK di tiap daerah. Baik, saya ingin bertanya ke salah satu orang baik menurut KPK, ini Pak Wakil Gubernur Abdul Fattah. Pak Wakil Gubernur, dengan adanya koordinasi yang intens yang dilakukan oleh KPK, misalnya dengan seperti ini Pak ya, kunjungan ke Provinsi Bangka Belitung. Sebagai kepala daerah, Anda melihatnya seperti apa ini Pak, Pak Abdul Fattah? Yang jelas, dari kemarin dan sampai dengan hari ini, kami merasakan bahwa kolaborasi yang dibangun oleh negara, oleh pemerintah, antara pemerintah dengan KPK, itu adalah diharapkan agar suatu provinsi, suatu pemerintah daerah provinsi itu, dia akan mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan juga memberdayakan masyarakatnya dengan tata kelola yang baik. Nah, oleh karena itu, tata kelola yang baik ini adalah dilakukan dari pihak KPK itu adalah melalui dua cara. Tadi dikatakan oleh Pak Saud bahwa ini adalah melalui pencegahan dan kemudian adalah melalui sikap yang lebih atraktif lagi seperti misalnya OTT dan lain sebagainya. OTT itu sebenarnya adalah merupakan suatu keterpaksaan yang dilakukan oleh KPK karena hal itu tidak bisa lagi didiamkan, tidak bisa lagi dicegah, memang itu harus dilakukan secara dini, hal seperti itu. Kemudian hal yang lain yang kami rasakan di dalam hal bahwa pengaruh daripada KPK, pengaruh daripada program KPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia ini, kami sudah merasakannya dan kami juga sudah tersentuh, di mana kami juga terikut di dalamnya, yaitu dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan kemudian juga wilayah birokrasi bersih melayani. Kalau kita masuk ke dalam tataran birokrasi bersih dan melayani, berarti di situ ada sesuatu yang harus kita benahi, yaitu kita harus mereformasi daripada karakter daripada para aparatur sipil negaranya itu. Itulah kemudian kami secara lambat dan kemudian secara berkesinambungan kami selalu bersama-sama juga dengan KPK. Tadi juga sudah disampaikan oleh beliau bahwa ada hal-hal yang kelihatannya kalau misalnya kami tidak bisa melakukannya sendiri, mari kami lakukan secara bersama-sama, terkoordinasi, sehingga kita tahu kalau kami nggak berani, tidak mempunyai kekuatan dan upaya untuk menyelesaikan persoalan itu, maka kami akan mengadu kepada KPK bahwa tolong kami, ini dan ada kami persoalan. Siap menerima aduan. Dan ini ada persoalan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yuk bantu kami menyelesaikan persoalan ini. Dan yang kami cari bukan hanya pelaku-pelaku yang ada di depannya, tapi kami akan bongkar yang ada di belakangnya. Iya, itulah kira-kira.
Ya, Wagub tadi untuk membentuk suatu misalkan katakanlah wilayah bebas korupsi ini kan banyak operasi organisasi perangkat daerah di Provinsi Bangka Belitung. Implementasinya seperti apa Pak Wagub sehingga memang itu tidak sekedar jargon saja? Implementasinya sudah jelas bahwa dari 34 organisasi perangkat daerah bahwa kami sudah menetapkan 10 organisasi perangkat daerah itulah yang akan menjadi zona bebas korupsi. Kalau zona bebas korupsi yang 10 ini akan kami ikuti terus menerus dan hal ini akan kami pantau tersebut jangan sampai terjadi hal-hal penyimpangan pada waktu terjadi di masing-masing OPD itu, organisasi perangkat daerah itu. Oleh karena itu saya juga memberikan satu rasa malu kepada para pimpinan OPD-nya. Kalau sesuatu terjadi di hal tersebut, pantau hal tersebut, maka dia akan dengan sendirinya perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan akan segera dilakukan oleh secara administratif oleh pimpinan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini adalah hal yang kita lakukan. Kemudian yang juga kita selalu membenahi, kalau ini adalah dari sumber daya manusianya, sumber daya aparaturnya, ataupun aparatur sipil negaranya, kita juga masuk ke dalam satu sistem. Bagaimana agar kita mengeliminasi atau mengurangi daripada agar perilaku daripada aparatur sipil negara ini dia berubah, maka dia kunci, kita kunci dia melalui sistem yang kemudian yang akan membawa-bawa kita tidak lagi perlu berhadapan piece to piece dengan para yang kita layani, tapi kita cukup bertemu saja melalui aplikasi. Ini beberapa aplikasi kami siapkan untuk hal seperti itu. Seperti misalnya adalah mengenai masalah pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa kami nggak bersentuhan lagi dengan masyarakat itu apa penyedia jasa itu. Tapi mereka langsung berkomunikasi melalui aplikasi dan kemudian berjalan sedemikian. Ya, berarti memang ada komitmen dari pemerintah daerah untuk dapat itu. Dan kita nanti akan membahas tentang perimbangan antara pencegahan dan juga penindakan yang dilakukan oleh KPK. Namun setelah pesan-pesan berikut ini, saudara kami akan kembali dalam Dialog 21 bersama dengan KPK RI. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya bu, sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 21 TVRI Bangka Belitung. Dan saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pak Saud, tadi di awal Anda mengatakan tentang harus berimbang antara penindakan dengan pencegahan begitu. Namun selama ini memang yang menjadi, misalkan di media ini kan yang memang yang hangat-hangatnya itu ya adalah tindakan, penindakan, terutama OTT-OTT yang dilakukan oleh KPK selama ini. Sehingga memang masyarakat masih kurang mengetahui begitu adanya upaya-upaya KPK juga di dalam melakukan upaya pencegahan di dalam pemberantasan korupsi. Itu seperti apa Pak Saud di KPK sendiri, antara perimbangan di kedua upaya tersebut? Ya, jadi pencegahan yang kita lakukan itu banyak sekali dimasukkan di dalam sebuah baik itu kurikulum secara formal membentuk manusia Indonesia yang berintegritas. Ya. Jadi kurikulum ya. mulai dari PAUD, dari pendidikan paling rendah sampai pendidikan tinggi. Sudah ada ada program-programnya, mulai dari program yang sangat sederhana, mendongeng, membuat lagu, bercerita, terus kemudian kurikulum formal di perguruan tinggi, kerjasama juga dengan lembaga-lembaga keagamaan, Muhammadiyah, terus kemudian NU, terus kemudian antar agama yang lain, dan kemudian juga ada program-program yang lebih spesifik tentang keahlian, itu ada yang disebut the Anti-Corruption Learning Center, gedung lama KPK itu kita bikin sebuah kayak center atau pusat pembelajaran anti-korupsi. Nah, yang sudah kita lakukan itu cukup banyak, diantaranya melibatkan banyak semua lapisan masyarakat, mulai dari ASN, terus kemudian kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok gender, bahkan ada yang namanya SPAK, saya perempuan anti korupsi. Nah, itu program-program itu memang banyak tidak menarik, ya, secara media yang menarik itu adalah kalau ada penangkapan, OTT, dan lain-lain. Nah, kunjungan-kunjungan ke daerah juga sangat intens. Dan khusus ke provinsi ini juga pimpinan saya pikir sudah ada 2-3 orang yang pernah kemari. Bu Basari yang pernah kemari, Pak Alek pernah kemari, saya antaranya. Jadi kunjungan-kunjungan yang dilakukan sifatnya terbuka atau pencegahan itu menjadi lebih menarik ketika kemudian kita mengevaluasi dari tahun ke tahun kemajuannya sangat lambat. Nah, kita lakukan inovasi. Sekarang ada korsubga.go.kpk.id itu ada 8 area ya Pak ya. Pak Wagub pasti sudah sangat familiar dengan itu, dan setiap daerah itu kita kasih skornya. Ada indikator-indikatornya. Tadi Pak Wagub sudah bicara e-planning, e-budgeting, ada indikator-indikator yang dilakukan. Seperti apa ya? Nah, beberapa daerah memang persentasenya masih sekian persen. Dan bisa dilihat khusus Bangka Belitung sudah berapa persen juga ada. Nah, di situ kita minta pemerintah daerah melakukan sejumlah rekomendasi-rekomendasi yang kita lakukan, yang kita sarankan, dan itu adalah semuanya pencegahan-pencegahan. Itu adalah sebuah upaya tata kelola yang baik. Kemudian ada lagi namanya komite advokasi daerah, regulator dalam hari pemerintah daerah dengan para pengusaha, kita ketemukan untuk mereka duduk dalam program komite advokasi daerah. Ini lanjutan dari Komite Advokasi Nasional di Jakarta kerjasama Kadin, pengusaha dengan regulator, dalam hari ini pemerintah daerah, KPK sebagai oversight committee untuk ngeliatin kira-kira apa masalahnya di daerah itu sehingga memangnya pertumbuhan ekonomi lambat, perizinan dan seterusnya. Nah, kombinasi keduanya ini kita akan coba intens. Memang ada keterbatasan masih di sumber daya manusianya. Ini teman yang turun ke sini aja nanti harus mikirin Medan lagi, harus mikirin Aceh lagi. Nanti kita harapkan ke depan dengan banyaknya rekrutmen itu kita akan menjadi lebih cepat untuk menjaga, sekali lagi saya katakan, untuk menjaga orang-orang baik. Orang-orang baik kalau diganggu-gangguin dulu bisa keganggu juga lama-lama. Jadi oleh sebab itu makanya kalau kita katakan ke depan kita akan masuk dengan model pencegahan, kemudian kalau tidak berubah ya akan ada penindakan, atau penindakan kemudian baru masuk kita ke pencegahannya. Kombinasi itu harus dilakukan sama-sama. Lagi-lagi kalau kita bicara tata kelola yang baik, ya good corporate governance yang disebutnya itu kan, yang dalam bahasa yang lebih sederhana kalau bicara pelayanan kan tadi itu WWBM tadi itu, wilayah bersih, bebas korupsi, dan seterusnya. Nah, kalau itu sudah dilakukan tentunya kesejahteraan akan lebih baik. Tetapi inovasi-inovasi itu KPK tidak hanya dinilai bicara ngawasin uang yang keluar, belanja barang gitu enggak. Tapi kita juga bicara uang yang masuk. Makanya kita lagi mau dorong nih sekarang Bangka Belitung supaya PAD-nya naik. Siapa yang belum memberikan kewajibannya kepada negara? Kita harus melihat. Setiap daerah kan punya penghasilan asli daerah yang
cenderung kadang-kadang juga itu lambat sekali kenaikannya. Nah, kita lihat tata kelolanya, di mana kelemahannya, apa yang bisa kita bantu. Siapa yang selalu narik-narik kaki Pak Wagub sehingga nggak bisa lari kenceng gitu kan gitu. Ada saja kayak yang begitu kan Pak, Pak Wagub ya. Ya, jadi oleh sebab itu kombinasi antara pencegahan dan penindakan ini kita akan lakukan. Tapi basically gambar besarnya adalah tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu nanti akan ada standar-standar, akan ada prosedur-prosedur. Ada standar prosedur aja kadang-kadang dia tidak jalan. Apalagi kalau umpamanya standar prosedurnya tidak dibuat. Nah, untuk menjaga standar-standar atau prosedur-prosedur itu supaya kita bisa melakukan pengendalian, nah timnya itu akan menyarankan Pak Wagub yang kurang ini lakukan ini, yang kurang kurangkan ini. Nah, rekomendasi-rekomendasi itu kita lakukan di banyak daerah dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Ya, kira gitu. Ya, berarti inovasi-inovasi tersebut juga yang termasuk dalam upaya supervisi dan juga monitoring termasuk kepada pemerintah daerah begitu, Pak. Ya, jadi dua hal yang metodenya ya, deduktif atau induktif gitu atau pengaduan masyarakat dulu. Tetapi sangat common sense, tim ini mempelajari banyak hal. Yang intinya adalah bagaimana membangun integriti. Integriti secara keseluruhan ya masyarakat dan dunia usaha dan kemudian pemerintah daerah. Karena kalau kita bicara tujuan akhir kita kan sebenarnya mensejahterakan rakyat Indonesia. Setelah mensejahterakan baru kita sejahtera, baru kemudian daya saing. Makanya kadang-kadang kita sampai detail-detail supaya daerah itu mempunyai kemampuan untuk mendatangkan wisatawan lebih baik. Bagaimana sektor perizinan, bagaimana sektor sektor pelayanannya, bagaimana umpamanya membuka usaha dan seterusnya dan seterusnya. Nah, detail-detail itu menjadi penting di 8 sektor yang kita sebutkan tadi. Di antaranya soal perizinan itu juga masuk yang kita perhatikan gitu. Ya, baik. Pak Wagub, tanggapannya Pak Wagub. Karena tadi Pak Saud bilang ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh KPK untuk dijalankan kepada pemerintah daerah untuk dapat membentuk SDM-SDM yang berintegritas begitu, Pak Abdul Fatah. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan juga telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana agar membentuk itu apa? Sumber daya manusia atau ASN yang berintegritas, tentunya adalah kami mulai dulu dari lingkaran yang paling dalam. Dari lingkaran yang paling dalam itu dengan kita menggunakan aparat pengawas internal daripada pemerintah yang ada di dalam, yaitu kita kuatkan daripada sumber daya manusianya, mulai daripada sistem pengendalian internalnya harus kita kuatkan. Kemudian tenaga pemeriksanya atau APIP-nya juga harus kita perkuat. Kalau misalnya SPIP dan kemudian juga APIP-nya sudah menjadi kuat, maka kita yakin berbagai regulasi yang sudah disiapkan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya yang juga sebagai faktor yang akan melaksanakan berbagai kegiatan itu, dia akan terjaga. Akan terjaga dengan adanya lingkaran dalam daripada aparat pengawas intern daripada pemerintah itu. Tapi kalau misalnya sudah dilepas di situ, sebenarnya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga pemerintah-pemerintah lainnya, sama kami itu seluruhnya adalah di Indonesia yang sama. Ada pengawas intern pemerintahnya, juga ada pengawas ekstern pemerintahnya. Dan sekarang kita tambah kaya lagi, yaitu dengan adanya KPK yang akan melihat secara keseluruhan. Melihat secara menyeluruh, kalau misalnya dia tidak terjamah oleh aparat internalnya, aparat pengawas internalnya, maka KPK akan membantu kami untuk mengupas persoalan itu. Ini adalah hal yang berkaitan bagaimana kita membentuk sumber daya manusia atau aparatur sipil negara yang berintegritas. Satu yang pertama, terus yang kedua kita harus lihat juga secara keseluruhan. Terhadap 8 daripada area yang tadi disampaikan oleh Pak Saud, bahwa apa sebenarnya yang harus dibenahi dari 8 itu? Kita lihat dulu yang pertama. Kita lihat postur organisasi kita ini. Dia gemuk, kurus, atau ramping? Kita nggak bisa mengatakan ini gemuk, ini kurus, atau ramping. Tapi kita harus melakukannya dulu adalah melalui analisa. Kita analisis benar-benar. Kita lihat tugas dan fungsinya. Kemudian kita serasikan dengan masalah rencana pembangunan jangka menengah daerahnya. Kira-kira organisasi ini yang kita katakan kurus ada gemuk ini benar-benar nggak melaksanakan daripada
daripada apa yang diprogram, apa yang dimuat di dalam RPJMD itu. Tapi kalau misalnya nggak bersentuhan sama sekali, ya berarti organisasi ini hanyalah sebagai penyumbang-penyumbang masalah, dan kemudian ujungnya adalah terjadi pemborosan-pemborosan. Oleh karena itu, Pak Pimpinan, kami juga pada saat ini sedang melakukan satu pembenahan. Pembenahan menyeluruh dalam arti kami padukan, kami coba serasikan, dan kemudian kami jabarkan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Kami lihat seluruh organisasi ini pada saat ini kami sedang observasi, kami sedang nilai, kami sedang analisis, sehingga pada saat ini saya sudah menemukan dari 34-nya itu kira-kira terdapat 7 atau 8 organisasi, apakah dia harus dihapus atau di merger. Nah, ini adalah satu kondisi yang kami lakukan. Kenapa? Hasilnya dari mana? Karena kami menggunakan sistem akuntabilitas kinerja intensi pemerintah. Ini yang kami pakai sebagai pisau analisisnya. Nah, dengan inilah kemungkinan kamu bisa melihat bahwa ini gemuk, ini kurus, ini langsing. Inilah yang kami lakukan pada saat ini. Kalau kita sudah melihat itu, katakanlah yang pertama sebenarnya yang harus dibangun di dalam kita, melahirkan adanya sumber daya manusia yang berintegritas dan memiliki karakter yang betul-betul kuat. Kita mulai dulu dengan kita melihat, betul nggak bahwa kita di dalam melakukan recruitment atau dalam merencanakan untuk menghadirkan daripada aparatur sipil negara tersebut yang baik-baik, kita harus lihat dulu antara kebutuhan dan kemudian juga kualifikasinya, dan kemudian juga adalah seluruh yang berkaitan dengan masalah bagaimana kejiwaannya atau karakternya. Kita lihat secara benar kemudian kita juga harus menghilangkan sama sekali hal-hal yang berbau, apakah itu yang kita kenal dulu adanya spoil system yang kita tenarkan lagi sekarang dengan KKN dan sebagainya. Kita bangun dengan juga melakukan rekrutmen melalui tersistem, yaitu melalui sistem computerized, yaitu mulai daripada pembuatan soal dan sebagainya kita lakukan secara computerized, sehingga yang namanya Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya sendiri tidak akan bisa mencampuri, tidak akan bisa memanuver itu. Karena apa? Seluruh yang mereka kerjakan pada waktu ujian itu semuanya sudah terpampang. Mereka tahu saya berada di pada passing grid. Saya di luar passing grid. Oleh karena itu enggak bisa lagi kita mencoba untuk untuk merubah posisi itu. Enggak mungkin lagi. Yeah. Dan kemudian yang kedua, pada waktu seleksi administrasi juga sudah terlihat apakah dia betul-betul memenuhi kualifikasi yang diharapkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Kalau misalnya tidak, ya berarti dia sudah terseleksi di awal bahwa secara administratif dia gugur, secara kompetensi dia gugur, atau kemudian secara kompetensi dia bertahan dan terus memang siap untuk menjadi sosok aparatur sipil negara yang berintegritas dan kemudian adalah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yeah. Kita tahu bahwa kalau kita bicara lebih tinggi lagi, tadi beliau juga bicara lebih tinggi, bahwa konstitusi negara kita ini sudah mengamanatkan kepada kita bahwa negara ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga mensejahterakan kemakmuran rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah yang diembankan kepada sosok aparatur sipil negara dan kita semuanya sebagai penyelenggara negara, agar apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut, konstitusi tersebut terwujud. Bagaimana caranya? Kita juga tahu negara sudah melihat persoalan ini, kalau hanya dipikul oleh satu provinsi nggak mungkin. Oleh karena itu negara ini dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, dan kemudian diberikan urusan-urusannya, mana yang lebih urusan, mana yang harus lebih dulu, yang harus wajib dilakukan. Kita bagi lagi urusan wajib, urusan pilihan, konkuren, dan juga urusan wajib yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar. Kalau kita sudah memahami kondisi ini, maka kita tahu apa yang harus kita berikan lebih dulu kepada masyarakat itu. Tentu kan pelayanan dasar, dia perlu makan, dia perlu minum, kesehatan, dia perlu rumah, dia perlu kesehatan, dan kemudian juga perlu infrastruktur untuk memudahkan aksesibilitas dan gerak dari mereka berkomunikasi antar satu dengan yang lain, sehingga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di suatu tempat. Saya rasa itu yang diharapkan. Kalau dia sudah menjadi sosok yang memiliki integritas tinggi, maka kita yakin apa yang diharapkan oleh masyarakat, bahwa kita dapat memberikan apa yang diingininya, saya rasa itulah saatnya nanti bahwa kita berdiri pada posisi yang sebenarnya. Ya.
Baik, Pak Saud, ini sudah memasuki tahun keempat Anda sebagai komisioner bersama dengan komisioner lainnya, Pak, di jajaran KPK begitu, Pak. Dan tadi Pak Wagub juga mengatakan bahwa selain juga untuk memperkecil terjadinya celah tindak pidana korupsi, namun kemajuan teknologi ini juga dapat membuka modus bagi adanya tindak pidana korupsi yang juga semakin beragam gitu, Pak. Anda sudah memasuki tahun keempat dan jajaran komisioner lainnya melihat apa yang menjadi tantangan KPK saat ini dalam rangka untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi, Pak? Ya, teknologi itu kan yang diharapkan dari sebuah teknologi itu pertama adalah kepastiannya, kecepatannya. Ya, kepastiannya, kecepatannya, transparansinya bisa dibuat sedetail mungkin sehingga good corporate governance itu menjadi penting gitu, menjadi bisa dipenuhi, bisa didekati dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara seperti apa setelah kita melihat 4 tahun ya, bagaimana teknologi digunakan, ada e-budgeting, e-purchasing, e-planning dan seterusnya itu memang harus diakui kemajuannya sangat lambat. Jadi artinya tapi bukan berarti juga tidak memberikan manfaat gitu. Memang tapi dikaitkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, teknologi itu kan hampir setiap tahun tuh ada perkembangannya. Jadi kalau kita sebelum manfaatnya kita gunakan terus kemudian sudah berubah lagi, kalau kita nggak ngikuti juga sangat obsolete, jadi tertinggal. Nah, oleh sebab itu dengan teknologi yang ada sekarang ini, kalau kita mau menciptakan kesejahteraan yang lebih baik kepada rakyat kita, ya memang harus diimbangin dengan yang disebut brainware-nya. Jadi tidak hanya bicara software-nya dan hardware-nya saja, tetapi juga manusianya. Nah, manusianya ini persoalannya dengan integritas. Makanya di daerah lain ada yang dia bilang ilelang gitu, tapi servernya tidak dihidupin pada saat-saat tertentu, malah dimatiin pada saat-saat tertentu. Pak Wagub ketawa, mudah-mudahan di kita nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Jadi maksudnya adalah teknologi akan juga terganggu, akan juga tidak efisien, akan juga tidak efektif, akan juga lambat digunakan sebagai sebuah senjata menciptakan kesejahteraan tadi buat rakyat kita. Kalau persoalan ini adalah persoalan integritas, makanya KPK juga masuk di instrumen-instrumen teknologi tadi. Ada sirup segala macam itu adalah instrumen-instrumen yang bisa digunakan supaya kesejahteraan lebih cepat, supaya pendapatan lebih baik dan pengeluaran lebih baik. Ya. Nah, kalau kita lihat ke depan ini seperti apa, kemudian kita bisa mengembangkan teknologi. Indonesia tidak pernah tertinggal di dalam membeli loh ya, menggunakan ini kita masih sering tertinggal. Nah, ini yang kita harus gunakan ini, jadi kita harus manfaatkan. Nah, KPK yang paham juga di beberapa sisi tentang itu juga memberikan sejumlah rekomendasi-rekomendasi supaya kita tidak hanya membeli saja tapi juga bisa cepat mengembangkan. Sebagian kita tahu ada persoalan di IKTP itu kan berurutannya banyak lagi persoalannya sampai pemilu ya, dan seterusnya. Jadi ketika satu stuck di sini, urutannya akan banyak lagi. Sama dengan BPJS kita. Sejauh mana kita sudah melayani rakyat yang semuanya sakit, bahwa semua rakyat itu sebenarnya siapapun yang sakit harus dilayani. Di situ sudah perintah undang-undang. Tidak ada lagi alasan orang sakit selama dia tidak jelas identitasnya mungkin agak ragu. Tapi ketika dia sudah punya IKTP, situ sudah jelas bahwa dia adalah si A, tinggal di daerah ini, penduduk ini, dan dia sekarang dalam keadaan sakit, pemerintah harus bertanggung jawab untuk itu. Lagi-lagi teknologi. Tapi teknologi kadang-kadang gimana? Nah, begitu masuk, kadang-kadang kursinya, rumah sakit, ruangnya kosong, atau dokternya terlambat, dan seterusnya. Dan ini makanya teknologi-teknologi ini akan menjadi bermasalah, dan kita harus awasi betul, supaya persoalannya bukan di integritasnya. Dia menjadi lebih sederhana, karena teknologi yang digunakan sekarang itu pun kalau kita gunakan dengan manual itu paling-paling kan hanya lambat ya Pak. Hanya lambat aja, kalau sekarang bisa cepat. Jadi persoalan ini di integritas. Nah, bagi orang-orang yang tidak berintegritas bagaimana caranya? Ya udah kita penjarahin kalau dia nggak bisa mendengar omongan kita kan gitu ya. Iya dong, kalau nggak nanti Pak Saud itu gajian kok dia terima gaji, ada orang korupsi didiamin aja gitu. Jadi sekali lagi kita hanya berharap provinsi ini menjadi provinsi yang khusus ya. Banyak perbedaannya dengan daerah lain. Batunya aja beda ya Pak Gubernur. Beda. Batunya aja beda sama batu di Jawa. Jadi ini sebenarnya yang membedakan provinsi satu hal yang menarik untuk bisa di create
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Ya. Gitu ya. Baik, Pak Saud, kita akan lanjutkan lagi usai jeda pariwara, dan saudara tetaplah bersama kami di Dialog 21. Media pemersatu bangsa. Aku tahu, aku hidup dari timah. Tapi sampai kapan? Sementara bumi yang memberikanku segalanya, kondisinya semakin mengkhawatirkan. Ini saatnya memulai lebih baik daripada menunggu. Lakukan dari sekarang untuk masa depan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21, dan kita masih bersama Pak Saud Situmorang dan juga Pak Abdul Fatah. Pak Saud, potensi tindak pidana korupsi ini kan biasanya disesuaikan ataupun bersesuaian dengan kondisi faktual yang ada di suatu daerah. Ya. Katakanlah misalnya Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan, penghasil timah, dan juga tentang hutan dan sebagainya yang juga dapat menjadi potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Pemetaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan misalkan hasil korupsi yang berasal dari hasil-hasil sumber daya alam, begitu Pak Saud. Itu seperti apa? Ya, jadi kemarin tim sudah nyampe di sini, Pulung dan staf yang lain sudah bicara dengan Pak Wagub juga. Ada beberapa memang yang perlu kita dampingi nanti Pak, ya. Untuk kita melakukan perubahan-perubahan. Saya nggak ingin lihat ke belakang lah ya. Nanti, karena kalau lihat ke belakang tentu kita harus, kalau kita bicara hukum penindakan, dia harus inkrah dulu baru kita bisa bicara. Kalau hukum kan begitu, kalau masih asumsi-asumsi saja kan nggak boleh, hukum tidak boleh begitu. Bisa kita buktikan bahwa terjadi tindak pidana korupsi, baru kemudian itu ditindak gitu. Nah kalau persoalannya adalah di manajemennya, di tata kelolanya, bagaimana kita supaya efisien, efektif, pendapatan negara baik, rakyatnya tetap sejahtera. Ini kan hal-hal yang masih bisa didiskusikan. Nah dalam rangka itulah tim kita kemari, tapi memang potensi kehilangan yang dimiliki oleh negara kita melihat kalau saya pikir skala 1-10 ya ada bisa sampai skala 7 juga ya. Jadi artinya pemerintah daerah sebenarnya bisa mendapat lebih banyak lagi Pak Gub ya. Bisa mendapat lebih banyak lagi keuntungan ataupun dana yang bisa dikelola dari sumber daya alam yang ada, dari lingkungan yang ada. Belum lagi kita bicara perikanan, belum lagi kita bicara pertanian. Ada sejumlah memang inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Tapi kalau spesifik kepada sumber daya alam dalam hal tambang, dari sejumlah usaha yang sedang kita telusuri sekarang ini kan ada puluhan ya Pak. Ya itu nanti kita harapkan kita akan bicara lagi seperti apa kita harus melakukan perubahan-perubahan. Jadi sekaligus ini juga warning buat semua yang memegang izin atau pemegang usaha, seperti apa dia harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya,
atau kalau tidak kita mengatakan dia sudah masuk kategori kerugian negara. Ya. Karena negara rugi kan kalau kalau negara tidak diberi itu kan negara rugi. Ya. Nah, kalau negara rugi itu ada pidananya. Ya. Nah, ini KPK kan sekarang mulai agak sedikit lebih progresif mengenai kerugian negara. Mm-hmm. Jadi bukan hanya korupsinya. Ya. Jadi kalau dia bikin kebijakan negara rugi itu bisa dipidanakan. Mm-hmm. Walaupun dia nggak ngambil, tapi sebenarnya negara rugi. Ya. Nah, kita sekarang mulai sedikit progresif. Kebetulan juga Pak Pulung ini kan jaksa nih sekarang. Dia paham juga koordinator wilayah yang khusus menangani provinsi Bangka Belitung, dia paham betul. Nanti akan lebih banyak koordinasi dengan Pak Wagub untuk bagaimana supaya jangan ketemu kita di KPK gitu Pak. Pak Saud, tadi Anda katakan memang Anda sudah membuat skala tadi itu yang cukup besar bagi saya. Adanya potensi misalkan kerugian negara tadi Pak. Walaupun tadi Bapak katakan bahwa masih dalam belum inkrah itu belum bisa. Iya, artinya belum ada penyidikan dan apa ya. Lalu dengan turunnya tim di Bangka Belitung itu seperti apa KPK melihatnya? Ya, jadi diantaranya tim kan sudah report kepada pimpinan. Ada sejumlah rekomendasi-rekomendasi yang harus dilakukan. Ya. Kalau yang 8 rekomendasi itu, Pak Wagub, itu umum di seluruh Indonesia. Ya. Jadi mulai dana desa, kemudian e-planning, e-budgeting, ASN, terus kemudian perizinan terpadu satu pintu, itu semua standar seluruh Indonesia, kita minta modelnya sama. Itu daerah intervensinya sama. Tapi lebih khusus daerah Bangka Belitung ini kan kehilangan negara, kehilangan keuangan negaranya kan dari sisi tambang itu cukup besar. Jadi kita akan lebih detail nanti di sini untuk membuat solusi-solusi persoalan-persoalan sehingga apa yang kita anggap selama ini belum efisien, belum efektif, itu bisa diatasi. Apa yang peraturan yang belum, apa yang mungkin perlu kita sesuaikan dengan instrumen-instrumen hukum di Jakarta, undang-undang yang ada, maksudnya di Indonesia, perundangannya seperti apa, nanti kaitan dengan otonomi daerah juga termasuk. Ya, itu jangan hal-hal yang perlu kita pelajari pelan-pelan. Tapi keyakinan kita memang di sektor ini kehilangan itu harus kita kurangi ke depan, karena ya memang jelas salah satu prioritas KPK saat ini memang sumber daya alam. Dan itu kita tidak lakukan hanya di sini, juga di Kalimantan, di Sumatera Utara, di Sulawesi, dan seterusnya. Sehingga bagaimana prioritas ini nanti menjadi lebih ada perubahan secara signifikan, nah kita evaluasi. Mudah-mudahan tidak ada pintu penindakannya. Karena ketika manajemennya jalan kan, penindakannya akan secara integritinya menjadi lebih minimum gitu. Kira-kira. Ya, Pak Saud, supervisi terkait dengan adanya kerugian negara yang berasal dari ekspor sumber daya alam yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini kan bukan pertama kali yang dilakukan oleh KPK, kalau tidak salah ini Pak. Lalu dari beberapa waktu yang lalu dilakukan supervisi itu hasilnya seperti apa Pak Saud? Ada perkembangannya tapi memang cukup lambat ya. Tapi lagi-lagi karena memang kita belum bisa bicara penindakan, kita juga nggak bisa katakan bahwa di sana ada kekurangan yang masif, nggak bisa. Sampai kita bisa buktikan. Tetapi kita kan baru bicara indikasi-indikasi yang di lemahnya manajemen dan manajerial di daerah itu masih bisa kita bantu untuk dikelola kembali. Sehingga kehadiran kita di daerah-daerah tertentu akan lebih intens, termasuk di daerah ini termasuk yang lebih intens, selain beberapa provinsi yang lain. Jadi ke depan saya pikir apa yang harus kita lakukan adalah sejumlah implementasi detail-detail perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Kalau memang ada puluhan yang belum ada SIUP-nya, bagaimana kita memperpanjangnya? Kalaupun ada kewajiban mereka yang belum ada, belum diselesaikan, kalau dia mau diperpanjang, seperti apa syarat-syaratnya? Yang penting negara nggak boleh kehilangan. Negara tidak boleh tidak hadir ya Pak Wagub. Pak Wagub paham. Jadi negara harus hadir karena ini kan jangan dianggap jadi tidak daerah tidak bertuan gitu. Itu nggak boleh. Itu malah justru mempengaruhi indeks persepsi korupsi kita yang masih 38 itu. Bagaimana pemerintah daerah melakukan manajemen yang baik terhadap suatu daerah dan bagaimana pemerintah daerah memanage daerah itu? Termasuk kepemimpinannya itu sangat berpengaruh terhadap indeks persepsi korupsi yang kita sampai hari ini baru nilai 38 itu. Makanya sekarang kita mendekati banyak hal, termasuk bagaimana kepemimpinan, bagaimana efisiensi, efektivitas, penegakan hukum, terus kemudian pelayanan masyarakat, terus kemudian bagaimana kepatuhan masyarakat,
termasuk ketaatan terhadap membayar pajak itu termasuk yang dinilai. Nah, jadi kita harap memang ini secara bersamaan kita harus mengerjakan banyak hal, termasuk mahasiswanya juga. Mahasiswa juga kalau sering nyontek-nyontek juga itu pengaruh. Belajar ya, belajar juga masih ujian masih jadi kompleks sekali penilaian. Nah, ini di pencegahan KPK masuk di situ. Pak Wagub, tadi sudah dikatakan oleh Pak Saud tadi memang ada potensi yang cukup besar kerugian negara dari sektor pertambangan ini. Lalu tadi memang ada perkembangan dari hasil supervisi yang dilakukan oleh KPK dari beberapa waktu yang lalu di sejak ditemukannya ada indikasi tersebut. Sebagai kepala daerah, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal itu? Sebenarnya berbagai potensi-potensi yang dirasakan memberi manfaat kepada pemerintah atau pemerintah daerah memang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, satu di antaranya itu adalah dari tambang timah. Tetapi kemudian sebenarnya kami masih melihat masih ada potensi yang sangat besar sekali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kan adalah merupakan provinsi kepulauan. Selama ini yang menjadi permula di dalam pengalokasian dana alokasi umum daerah itu hanya didasarkan kepada perhitungan-perhitungan daratan. Sekarang saya tanya, bagaimana cara kami menjaga laut? Bagaimana kami memanfaatkan potensi laut itu? Sementara uang yang kami gunakan itu hanya untuk memelihara darat. Oleh karena itu adalah ini merupakan persoalan strategis bagi kami. Dan mudah-mudahan juga dari Bapak Pimpinan KPK bisa juga mendorong kami, manakala kami dengan beberapa kawan-kawan yang ada di daerah kepulauan, provinsi kepulauan, yang saat ini kami sudah berusaha untuk menyuarakan, kita akan bentuk undang-undang pemerintah provinsi kepulauan. Tentunya kalau kita sudah itu apa melahirkan undang-undang provinsi kepulauan, tentu akan ada ikutannya nanti, yaitu yang berkaitan dengan pengalokasian daripada dana, sehingga kita bisa mampu mengelola dan kita juga bisa menjaga wilayah daripada laut kita sehingga tidak terjadi pencurian dan lain sebagainya. Inilah suatu potensi yang kami katakan untuk wilayah kepulauan belum terjamah dan tersentuh. Ini adalah merupakan perjuangan kami, Pak, yang harus kami lakukan. Sehingga pada saat yang akan datang, mudah-mudahan kolaborasi antara potensi darat dan laut akan lebih memperkaya dan meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Bangka dan Belitung ini. Iya. Pak Saud, pencegahan korupsi di daerah ini kan salah satunya adalah mendorong proses pengadaan unit layanan pengadaan atau ULP, Pak, yang tersentralisasi dengan mandiri. Tapi terkesan ini di tiap daerah itu belum mulus untuk dapat dibentuk. Nah, ini apa kajian yang dilakukan KPK, Pak? Iya, jadi seperti disampaikan oleh Pak Wagub tadi kan itu juga ada interagency cooperation ya, kaitan dengan unit yang lain. Contohnya unit APIT, aparat pengawas internal pemerintah. Terus kemudian ada unit yang juga harus dibentuk, unit layanan pengadaan. Nah, kemandirian mereka juga itu kita lihat apakah di indikasi kemandirian itu ada unitnya seperti apa, apakah dia fokus di situ, peraturannya seperti apa. Nah, detail-detail itu juga kita mau menjaga itu kembali lagi, karena kalau kita katakan seperti apa sebenarnya pengadaan-pengadaan barang ini menjadi lebih efisien dan efektif, itu menjadi penting ketika kemudian kalau kita bicara siapa yang mengerjakan apanya. Nah, ini kan bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, APBD kita sampai berapa? 2,8. Nah, 2,8. Bayangin 2,8T itu kalau umpamanya hilang berapa persen saja, karena proses-proses yang transaksional, itu kan tidak mencapai. Kita belum lagi bicara dana desa. Ya, jadi banyak hal yang ke depan, bagaimana kita bisa menjaga ini, agar semua itu sesuai dengan peruntukannya. Sehingga kalau kita bicara pengadaan barang, memang itu digunakan, barang dan jasa maksudnya itu digunakan memang sesuai dengan peruntukannya. Nah, proses pengadaannya ini kan selalu bermasalah. Sebagaimana kita ketahui kan selalu hampir sekitar 4 area korupsi yang selalu menonjol, pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang, terus jenjang karir ASN dan seterusnya. Itu menjadi hal-hal yang menjadi perhatian kita dan itu tetap akan menjadi prioritas perhatian kita ke depan. Baik, Pak Saud, kita sudah sampai di penghujung acara. Anda mungkin bisa memberikan himbauan kepada penyelenggara negara ataupun kepada masyarakat di dalam upaya kita bersama di dalam memberantas korupsi di Indonesia. Silakan, Pak Saud. Ya, harapan saya adalah bahwa semua kita membangun integritas kita.
Oke, pemerintah baru mampu menggaji sebesar itu. Tetapi ya, kita seharusnya sudah mulai melihat juga sebenarnya masih ada orang yang belum dapat apa-apa di negeri ini. Kita masih lumayan gitu. Jadi ini penting bagi bagaimana kita membangun integriti kita supaya kita bersyukur. Kan kalau nggak bersyukur pasti integritasnya pasti seperti apa? Karena kita dalam bahasa kita kan integritas itu kan jujur, peduli, mandiri, ya, tanggung jawab, mm-hmm, sederhana, kerja keras, berani, adil. Itu kan di KPK itu ada 9 nilai. Kita menyebutnya itu. Nah, integritas ini kita harapkan dibangun di provinsi ini. Supaya muncul juga tokoh-tokoh yang berintegritas, yang bisa mewarnai Indonesia, tidak hanya mewarnai daerahnya. Oleh sebab itu saya juga mengatakan pembinaan generasi muda juga menjadi penting, karena mereka adalah masa depan kita. Menjaga kesehatan mereka penting, menjaga pelajaran kurikulum mereka juga penting. Jadi saya katakan bagaimana caranya? Sederhana, zero tolerance. Jangan toleransi terhadap kelemahan atau korupsi sekecil apapun. Korupsi tidak hanya dilihat dari besar kecil. Oke, memang mesti dilihat yang prioritas yang besar. Tapi korupsi besar itu biasanya dimulai dari yang kecil-kecil. Jadi anak-anak di rumah, orang tua, guru dan sebagainya harus zero toleran. Kalau memang ada pelanggaran, dia harus ditegur dan diberi hukuman. Baru kemudian kita membangun integritas. Kalau enggak, nanti kita akan terus-terus begitu, kemudian timahnya habis, tinggal ada lubang-lubang di mana-mana, kemana-mana kita ketemu lubang. Rakyatnya nggak sejahtera. Pak Wagub, closing statement singkat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam dia menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat senantiasa menuju ke arah perbaikan-perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Pak Tony Saud Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, terima kasih atas kehadiran Anda. Pak Abu Fatah, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terima kasih. Dan saudara, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan tadi dikatakan oleh Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK, bahwa kita harus zero tolerance terhadap setiap praktik korupsi sekecil apapun. Akhir kata saya, Dik Revolino, mohon pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Dialog 21 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.